compared to you. No one outruns their past. I am more easy. Sobat Nubi, welcome back to my channel. Kali ini saya akan mengulas seputar Fast and Furious 9 atau Fast Saga. Cerita film Fast and Furious series sepertinya harus bersabar karena film ini masih belum bisa dirilis tahun ini karena film ini yang masih berkepanjangan. Dan rencananya akan dirilis di tahun depan atau di Maret 2021. Tapi jangan khawatir sobat movie, di sini saya akan memberikan sedikit bocoran tentang F9. Sepertinya di F9 atau Fast Saga ini akan memberikan banyak misteri yang mungkin akan membuat para penonton atau penggemar terkejut, terutama kembalinya Han atau Xu Kang. Kita tahu Han sudah mati dibunuh oleh Jason Statham di Tokyo Drift. Fast and Furious number 3 atau Fast Furious yang ketiga. Xu Kang di film ini kembali bergabung di tim Dom dan geng. Dan juga absennya Agent Hobbs atau Dwayne Johnson tentunya akan menjadi satu kehilangan bagi penonton, karena kita tahu Hobbs adalah salah satu yang membuat story of Fast and Furious ini menjadi hidup. Dan mungkin karena Hobbs and Shaw atau sudah tampil di spin-off Hobbs and Shaw atau di F8 sebelumnya. Hal ini membuat absennya Agent Hobbs di F9. Dan juga absennya Agent Hobbs atau Dwayne Johnson tentunya akan menjadi salah satu kehilangan bagi penonton atau bagi para fans. Karena kita tahu Hobbs adalah salah satu yang membuat story of Fast Furious ini menjadi hidup. Mungkin karena Hobbs and Shaw sudah tampil di spin-off Hobbs and Shaw atau di F8 sebelumnya, jadi Agent Hobbs harus absen di F9. Hal lain yang membuat kejutan di film ini adalah hadirnya Brian yang kembali beraksi bersama Dom Toretto dan family. Sepertinya Justin Lin dan juga Daniel Casey masih menyimpan banyak amunisi cerita yang menarik tentang kisah Dom, Toretto dan geng atau Fast and Furious 6 yang tentunya sudah mendapat banyak fans di seluruh dunia. Dari film Adrenaline Jalanan ini, yang paling mengejutkan adalah hadirnya saudara Toretto yaitu JAKOB yang diperankan oleh John Cena, buat para fans semakin penasaran, karena di dalam series sebelumnya atau selama 8 series karakter JAKOB tidak pernah dibahas, dan tiba-tiba di F9 JAKOB hadir atau John Cena hadir di F9 ini. Dan kita tahu di film ini nantinya JAKOB adalah sebagai pembunuh maut yang bekerja sama dengan musuh lama Chipper yang diperankan oleh Charles Teron, yang juga kita tahu memiliki dendam pribadi kepada Dom Toretto. Sobat movie penasaran? So, kita harus bersabar untuk menunggu penayangan dalam F9 di tahun depan. Oke sobat movie, itulah tadi ulasan atau bocoran seputar F9 yang kita tunggu-tunggu tentunya, yang menjadi salah satu film yang ditunggu di tahun 2021. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua sobat movie yang sudah mendukung channel ini, juga sudah memberikan support, like, comment, share, dan juga subscribe di channel Ayong Menorea. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua sobat movie dan tetap stay di channel ini. Thank you very much, dan see you next time.